UKM Bola Voli Universitas Gajah Mada. Kenalan sama UKM Bola Voli UGM yuk. UKM Bola Voli Universitas Gajah Mada merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa sekaligus organisasi kemahasiswaan dalam lingkup Sekber Olahraga yang sudah resmi berdiri sejak tahun 1982. UKM Bola Voli UGM bertujuan untuk mewadahi dan mengembangkan minat, potensi, dan juga keterampilan olahraga voli kepada mahasiswa UGM sehingga mampu melahirkan generasi berprestasi yang akan membawa nama baik Universitas Gajah Mada. Tak hanya itu, UKM Bola Voli UGM sebagai organisasi mahasiswa juga bertujuan mendorong setiap anggotanya untuk mengembangkan soft skill dan juga hard skill para anggotanya dalam hal berorganisasi. UKM Bola Voli Universitas Gajah Mada atau juga dikenal dengan Voli UGM saat ini memiliki anggota aktif dari seluruh kalangan mahasiswa mulai dari angkatan 2018 hingga 2021. Tak hanya berhenti di mahasiswa aktif saja, alumni UKM Bola Voli Universitas Gajah Mada juga membentuk sebuah komunitas bernama Avogama atau Alumni Voli Gajah Mada. Berbagai kegiatan dan juga program kerja yang ada dalam UKM Bola Voli UGM diantaranya yakni latihan rutin, sparring team, invitasi atau turnamen, malam keakraban, Gajah Mada Volleyball Competition atau Gama Cup, Porseni Gama, Gelanggang Expo atau Gelex, UKM Gostu, sosialisasi PBUB khususnya di bidang olahraga bola voli, serta sharing alumni. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kami, tinggal follow aja Instagram kami di @voliugm. Nama itu gue kalian di keluarga besar UKM Bola Voli Universitas Gajah Mada.